Industri animasi di tanah air terus berkembang pesat. Pemanfaatannya mencakup hampir semua sendi kehidupan, tidak terkecuali sektor industri hiburan. Salah satu pelakunya, MNC Animation. Di usianya yang ketujuh ini, MNC Animation sudah banyak menghasilkan karya kreatif dan berkualitas. Tidak heran, MNC Animation sudah mampu menjadi leader pasar animasi di dalam negeri. Perayaan ulang tahun MNC Animation berlangsung meriah dan dihadiri oleh Liliana Tanusudipyo, CEO MNC Animation beserta seluruh karyawan hari Rabu di MNC Studios Kebun Jeruk Jakarta Barat. Dalam kesempatan itu, Liliana Tanusudipyo berpesan, MNC Animation harus berinovasi dengan karya dan meningkatkan kinerja sehingga mampu merambah ke dunia internasional. Iya, kita merasa bahagia karena sudah 7 tahun kita berkarya di animasi, yang mana animasi kita adalah animasi yang bukan standar biasa tapi standar internasional. Kita berbahagia bahwa animasi kita juga bisa diterima di internasional, dan kita ada kerjasama juga, ada kerjasama dengan Amerika, dengan Paris, dan juga dengan Korea, yang mana animasi kita itu sesuai dengan standar mereka. Kualitas kita harus kita jaga dan kita tingkatkan sesuai dengan kualitas internasional tentunya, dan juga kecepatan yang kita lakukan. Kita harus jangan di zona nyaman. Di Indonesia itu banyak yang mempunyai bakat untuk menghasilkan animasi yang baik. Di sini MNC melalui MNC Animation menyiapkan wadah untuk menciptakan animasi Indonesia yang berkualitas internasional. Dalam rangkaian acara hari ulang tahun ke-7, MNC Animation mendapat kunjungan dari mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara di MNC Animation Tower, Jakarta. Gimana sih proses pembuatan film serial animasi di studio kita? Secara langsung dan boleh dicoba juga kadang-kadang gitu, kalau berani. Kita sangat terbuka untuk membagi pengetahuan dan wawasan dan pengalaman. Kita banyak dapat banyak pengetahuan, wawasan, dan juga kayak pengertian kalau animasi Indonesia sendiri sudah berkembang jauh. Komitmen menyajikan tayangan dan karya-karya kreatif, MNC Animation akan terus bergerak menghasilkan animasi-animasi baru bagi dunia hiburan anak-anak di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.